Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita masuk tajuk pembezaan, tajuk yang kedua dalam matematik tambahan tingkatan 5. Ni Kssm punya topik . Okey, jadi saya terus mulakan . Jadi kita tengok terus dekat apa gambar kat bawah tu. Okey, had mula sekali awak kena belajar had dan hubungannya dengan pembezaan. Okey. Jadi apa maksud had dan hubungannya dengan pembezaan? Okey, had ini ditulis begini. Tengok. Had x menghampiri kosong, fx ni kita gantikan dengan y pun boleh. Kan persamaan kan, y sama dengan fx sama dengan. Okey, jika nilai fx apa? Jika pula dah. Nilai fx apabila x menghampiri nilai kosong. Itu maksud x sama kosong. So contoh dia simple je. Contoh macam ni. Dia bagi persamaan fx sama dengan x tambah 1 ataupun y sama dengan x tambah 1. Lepas tu dia kata had kalau x menghampiri kosong. Menghampiri ni bermakna dia bermula daripada belakang tau. Kan kosong kan, garis nombor kan. Garis nombor kan kosong kan. Ke belakang, ke belakang, ke belakang dia menghampiri. Macam tu. Jadi contohnya macam contohnya kalau kita buat jadual. Kita katakan ni x. Lepas tu ini fx x tambah 1 ni. Okay, kita katakan kan nak dapatkan kosong ni belakang-belakang ni negatif 0.1. Betul tak? Lepas tu makin dekat ada tak adalah 0.99 tak ada lagi. Dia ambil 0.1 je. Negatif 0.1 makin dekat negatif 0.01. Makin dekat negatif 0.001. Dan last sekali dia akan jumpa kosong. So bila kita masukkan negatif 0.1 dalam x ini, apa yang dapat dia akan dapat kat sini? 0.9. Macam tu. Lepas tu kalau kita masukkan pula dia 0.01 ke dalam ini, dia dapat 0.990. Okey. Dan dimasukkan pula dengan negatif 0.001 ni, dia akan dapat 0.9999. Betul tak? Cuba lah try. Negatif 0.1 tambah 1. Berapa dapat? Negatif lah. Try. Negatif. Berapa dapat? 0.9 kan? Betul tak? Lepas tu makin lama makin dekat dengan 1. Dan itu sebabnya dia jadi 1.0. Itu maksudnya bila x menghampiri kosong. Jadi kesimpulannya nak lebih mudah kita buat begini. Jika had x menghampiri kosong, ganti je lah kosong ni dalam x. Itu je. Okay. So dia akan lebih kurang lah sama. Sebabnya dia kan 0.9999 macam tu kan. Jadi awak terus je gantikan 1 tolak x ni adalah kosong. 0.002 kosong lah kan. So dapatlah jawapan 1. Itu je. Okay. So sama juga dengan ni. Bila had x menghampiri kosong, ganti je kosong ni dalam x. Jadi 1/2 kuasa kosong. Apa sahaja kuasa kosong, 1. Okey, seterusnya sama juga dengan ni. Ada pecahan bila suruh gantikan x menghampiri kosong, so ganti je. Jadi apa yang jadi, yang tinggal 1/-3. Faham? Sebab ni kosong, kosong, kosong lah. Tetapi 3 ni hidup lagi kan. Jadi 1/-3. Itu je caranya. Okey, seterusnya, okey, di sini awak kena belajar terbitan pertama dalam pembezaan. Okey, terbitan pertama ni kita menggunakan prinsip pertama dahulu. Dia ada peringkat pertama. Jadi kita pakai prinsip pertama dulu. Okey, jadi pembezaan dengan prinsip pertama ini, okey, dia akan ada untuk y, awak gantikan dia kepada delta y. Y tambah delta y. Untuk x pula, awak gantikan dia kepada x delta x. Apa benda delta-delta ni? Delta-delta itu adalah perubahan y. Maknanya y ini akan ditambah dengan perubahan dia. X ini akan ditambah dengan perubahan dia. Jadi, jadilah penulisan pembezaan ini penulisannya dy per dx. Maknanya bezakan y terhadap x. Itu konsep dia. Okey. Jadi, penulisan untuk pembezaan. Okey, saya terlupa nak cakap. Penulisan untuk pembezaan adalah dy per dx. Maknanya bezakan y terhadap x. Jadi y tu sama dengan lah, y tu persamaan lah. Contoh y sama dengan x tambah 1 yang tadi tu kan. Jadi bezakan y terhadap x, dy per dx. D ni different. Okay, differentiate. So sama dengan, nanti kita akan bezakan di sini. Pembezaan y terhadap x. Maknanya awak akan tengok x sahaja. Tak payah tengok kalau yang tak ada x. Okay. Okay, jadi kita belajar kat sini dulu. Cari terbitan pertama bagi polinomial ni adalah persamaan lah. Yang berikut dengan menggunakan prinsip pertama. So bila prinsip pertama, awak kena ingat y gantikan dia dengan delta y. Y tambah delta y. X awak gantikan dia dengan x tambah delta x. Okay. So senang je. Okay, y masukkan. Y tambah
delta y. Okey, sebelum tu, y sama dengan negatif 4x ni adalah persamaan pertama. Okey, so kita akan buat persamaan kedua. So negatif 4, okey, x ni buang, tukar kepada apa saya cakap tadi, x tambah delta x. Okey, lepas tu y tambah delta y, kat sana tu kembang macam biasa. Okey, dan sampai step ini, ini adalah persamaan kedua. So apa yang awak perlu buat adalah persamaan kedua mesti tolak dengan persamaan pertama. So tolaklah, y tambah delta y tolak y. So y mati kan, so dia akan tinggal delta y. Okey, sama dengan, maknanya perubahan y lah, y yang asal tu kita dah matikan sebab kita menolak. Okey, cuba yang atas ni pula. Negatif 4x, kalau tak tahu conteng, sebenarnya boleh congak tapi tak tahu conteng lo. Negatif 4x tolak 4 dx. Okey, 2 tolak 1 kan, tolak negatif 4x. So tolak akan jadi tambah, negatif 4x tambah 4x mati. Faham? So apa yang tinggal adalah negatif 4 delta x. Okey, jadi itu konsep dia. Okey, itu step dia lah. Okey, selepas itu apa yang awak buat? Bahagikan semua dengan delta x. Okey, jadi bila kita bahagi dengan delta x, automatik sini pun bahagi dengan delta x, ni mati. Jadi apa yang tinggal? Delta y per delta x sama dengan negatif 4. Itu jawab dapat kan? So delta x per delta ni perubahan y terhadap perubahan x kan? So perubahan ni kan dia sama je macam dy per dx. So dia jadi dy per dx adalah negatif 4. Macam tu. Okay? Jelas? Okay. Kenapa dia tukar jadi macam ni? Sebab nanti kita akan buat had delta x menghampiri kosong. So dia akan jadi pembezaan dy per dx. Okay. Sama juga dengan nombor 2 tu. Nombor 2 tu, okay, ni agak panjang, kita tengok. Okay, y itu kita gantikan, ni persamaan pertama lah . Persamaan kedua kita buat, y kita gantikan sebagai y tambah delta y. So negatif 2, x awak akan jadi x tambah delta x kuasa 2. So bila ada kuasa 2, awak kena layan kuasa 2 tu. Okay, tersalah tulis. Delta y, okay, negatif 2. So ni kembang x kuasa 2 plus, hati-hati, delta x ni kuasa 2. Okay, plus 2x delta x. Bila kembangan algebra macam biasa awak kembangkan. Okay, so settle. Okay, lepas itu awak kembang lagi. Walaupun dia ada delta-delta gamma ke apa ke, awak kembang je. Negatif 2x kuasa 2 tolak 2 delta x kuasa 2. Itu kan kita kembang sesatu, tolak 4x delta x. Okey, sampai sini berhenti. Ini adalah persamaan kedua. So apa tadi? 2 tolak 1. Jadi y tambah delta y tolak dengan y, y mati kan? So dia akan tinggal delta y. Betul? Sama dengan, okey, yang nombor 2 bawah ni, melambak-lambak ni, akan tolak yang atas ni je. Jadi bermakna apa yang mati? Mestilah ni dengan ni je yang mati. Faham tak? So yang lain hidup lagi. So tulis 2 delta x kuasa 2 tolak 4x delta x. Okey, selepas itu bahagikan semua dengan delta x. Itu dia punya step dia. Itu je. Okey. Faham? Lepas itu bila bagi dengan delta x, ni sama mati. Tapi ni ada 2. So dia akan baki tinggal 1. So ni matilah. So apa yang tinggal adalah negatif 2 delta x tolak 4x. Okey, ada problem di sini. Hidup lagi delta x ni. Okey, jika delta x ini, nampak tak kat sini? Had dx, delta x tu menghampiri kosong, apa dia akan jadi kat sini? Kalau dia menghampiri kosong, ini akan jadi dy per dx. Tapi ini bila dia menghampiri kosong, maknanya kita gantikan macam tadi tu. X sama dengan kosong, sama je. So delta x pun sama dengan kosong juga, kita gantikan. So bila kita gantikan sama kosong, ada lagi ke negatif 2 darab kosong? Wassalam. So dia akan jadi dy per dx sama dengan negatif 4x. Itu dia. Ini adalah pembezaan prinsip pertama. Jadi yang ini memang pening kan. Tapi awak kena faham punya step je. Step pertama apa? Tadi saya dah tunjuk dah tadi. Okay. So kena hafal step dia. InsyaAllah boleh. Okay. Lepas tu, okay, ni prinsip pertama cari terbitan pertama. Terbitan pertama ni adalah pembezaan lah dy per dx tu. Dy per dx tu. Okay. So kita akan pergi kepada pembezaan peringkat pertama. Ni yang mudah. So dia ada rumus. Simple je. Dia tak payah nak pakai delta-delta tu semua, tak payah. Jadi dia ada rumus. Contoh, y sama dengan ax kuasa n.
apa dia buat? Yang ada perkali x lah kan, kita bezakan dy per dx, bezakan y terhadap x. Apa dia buat? Yang ada kuasa dibawa ke depan, and then dia darablah dengan apa-apa saja anasir ke depan ni, sukati. Okay, x, yang kuasa dia akan menolak satu. Dia akan menolak satu. Okay, cuba kita test yang tadi tu. Contoh y sama dengan -4x. Okay, y sama dengan -4x. Okay, dia ada kuasa satu kan. Okay, jadi kita follow rumus ni. Okay, so apa yang dia bawa ke depan? N bawa ke depan. So dia akan jadi, ini akan jadi dy per dx eh. So ni kan ada x kan, jadi apa sahaja yang ada x out bezakan. So jadi y, kuasa bawa kat depan satu. So -4 tu a tu kan ni. Kita tulis je balik. So x awak ni, kuasa awak ni satu, dia akan menolak satu. Tu konsep dia. So dia akan jadi -4 x, satu tolak satu, x kosong kan. Apa sahaja kosong-kosong adalah satu kan. So jawapannya adalah -4 untuk dy per dx. So sama tak dengan yang belakang? Sama. Cuma yang ni payah sebab ini prinsip pertama, panjang. So simple, pakai rumus simple. Okey? Jadi itu perbezaannya antara prinsip pertama dengan peringkat pertama. Peringkat pertama ni dia senang. Dia sahaja je nak perkenalkan kat awak. Okey. Katakan kita buat yang nombor 2 ni. Y sama dengan -2x kuasa 2. Okey, kita tulis -2x kuasa 2. Okey, kita follow atas. Bezakan y terhadap x. Yang ada x ni, betul tak? -2 lah. Okey, so dia ada kuasa kan? Okey, jalan. Layan ke depan. -2. So -2 yang -2 pula. 2. -2 yang asal duduk diam-diam. So x, kuasa x akan menolak 1. So dia akan jadi -4. Betul. So kalau kuasa 1 dia hidup lah kan. Tapi tak itulah lah kuasa 1 kan. Professional sikit kan. Okay, jadi settle. So sama tak? Uyo, sama. Faham. Ni punyalah satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, lima baris, enam baris. Tapi kau dua baris je cukup. Okay, simple. Okay, jadi itu beza antara prinsip pertama dengan peringkat pertama. So mana yang awak nak? Confirm lah yang senang kan. Tapi kalau soalan dia suruh buat prinsip pertama, kena hafal juga yang tadi tu. Kena tahu step ni. Jangan nak ambil mudah je. Okay. Alright. So kita akan dalam peringkat pertama ni dia berbagai kaedah. Okey, awak tengok kaedah ni, dia ada petua rantai, dia ada kaedah terus, dia ada petua hasil darab, dia ada petua hasil bahagi. Okey, banyak ni. Jadi kita pergi satu-satu. Okey. Cari terbitan pertama bagi setiap prinsip berikut. Okey, dia tak suruh kan guna prinsip pertama. Alhamdulillah kan. Okey, so nak cari terbitan pertama ni bermakna pembezaan. Okey, jadi y, bezakan y terhadap apa? X. Kenapa x, cikgu? Kenapa tak lain? Sebab kat sini x. Sebab dia y sama dengan 3x kuasa 5. Sebab tu dia jadi dy per dx. Okey, cuba kalau dia y sama dengan 3z kuasa 5. Dia akan jadi dy per dz. Faham? M sama dengan 3n kuasa 5. Dia akan jadi dm per dn. Macam itulah. Bezakan apa terhadap apa. Itu je. Faham? Jadi dia follow lah. Jadi maknanya tak semestinya dy per dx. Okay. So, okay, kita bezakan. Awak nak buat prinsip pertama ke? Jangan haraplah kan. So, seksa kan, panjang. Okay, kita buat terbitan pertama. Terbitan pertama pula, peringkat pertama. Okay, so terus. Oops. Tu dia. Hilang macam punya tu. Okay. Okay, so kita teruskan. Dia akan jadi dy per dx sama dengan apa dia? 5 bawa kat sini. Okay, 5. Lepas tu apa? 3 biar x. 5 mesti menolak 1. So dia akan jadi 5 darab 3, 15. So x, 5 darab 1, 4. Dah siap. Senang kan? Senang kan? Okay. So, okay, ada lagi yang ni. Y sama dengan, dah tak tertulis, saya reka. Okay. Katakan 27x. Okay, now. Cuba. Okay, dy per dx sama dengan.
Okey, 1 ke depan. 1. 27 biar X. 1 mesti tolak 1 lah. Apa saja mesti menolak 1 kuasa dia. So 27 X 1 tolak 1 X kuasa kosong tinggal 27. Senang kan? Bukan susah sangat. Jadi kalau 27X ni awak dah tahu, bila bezakan terhadap X, tinggal 27 je lah. Macam tu je. Tak payah letak pun. Jalan kerja ni pun tak yah. Jalan kerja ni pun tak payah. Terus direct je. Faham? Senang kan? Okay. So tengok seterusnya. Cari terbitan-bitan bagi setiap fungsi berikut. Okay. Awak tengok saya punya tulis ni. Jangan lupa. Okay. Jangan lupa tukarkan fungsi pecahan kepada indeks negatif. Kenapa? Okey, kalau ada pecahan ke, kalau ada kuasa ke, punca kuasa, awak mesti menukarkan kepada kuasa. Okey, sebab dia tidak ada. Kalau yang punca ni macam mana nak buat? Tak tahu. Memang takkan ada. Okey, jadi apa kita buat? Mula-mula sekali, Y sama dengan 6 darab X. Kalau punca kuasa dalam indeks, dia akan jadi apa? Kuasa 1 per 2. Faham? So dia akan jadi 6X kuasa 1 per 2. Barulah awak boleh buat dy per dx. Itu je. Okay? Sebab pemboleh ubah dia tu tak boleh pecahan, tak boleh kuasa, tak boleh apa. Dia kena memang betul-betul cantik. Okay? Jadi 1 per 2 bawa kat depan. So 6 kekal. X. Okay, 1 per 2 ni ingat dia punya konsep apa? Mesti menolak 1. Layan je. Okay, so boleh potong-potong 3X. 1 per 2 tolak 1 adalah apa? Negatif 1 per 2. Betul? Okey. Cantikkan semula. So 3. Kalau negatif ni, dia kita tukar dia kepada dekat bawah kan? Dia akan jadi X kuasa 1 per 2. Betul? Cantikkan lagi, dia akan jadi X punca kuasa. Dapat jawapan. Dia macam tu. Okey. Jelas? Okey. Alright. So seterusnya, untuk nombor 4, okay, Y sama dengan, okay, ni pun sama. 1 per X kuasa 5 ni, X kuasa 5 nak campak ke atas. Dia akan jadi 1 tu 1 lah kan. Takpelah kalau 2, letak 2. Tapi orang kan dia 1, kita tak letak lah. Terus je. X kuasa, kalau dah bawa naik atas, 5 ni positif. Bawa naik atas jadi negatif 5. So, barulah awak boleh jalankan pembezaan awak. DY per DX sama dengan, okay, apa tadi? 5 campak kat depan. Tulis balik semula. Kuasa kurang 1. Kuasa tolak 1. So negatif 5. X negatif 6. Betul? Cantikkan negatif 5 per. Negatif 5 jangan campak kat bawah. Sebab negatif 5 mana ada kuasa. Yang ada kuasa dengan negatif hanyalah X kan? X tu je yang kita buang. Bukan buang. Campak ke bawah. So X kuasa 6. Dah jadi. Okay, faham? Kan? Tak susah kan? Okay. Seterusnya. Lagi. Cari terbitan pertama lagi. Dia tak cakap kan? Prinsip pertama kan? Okey, jom kita buat. So, bezakan Y terhadap X. Okey. So, apa? Cari yang ada X je. Okey, cari yang ada X je. So, ini ada X, ini ada X. Jadi, dua-dua awak kena bezakan. Jadi, 9 bawa ke depan. 9 X. 9 tolak 1. Betul? Tolak. Okey, 6. X. 1 bawa ke depan. X ni 1-1, 6 je lah tinggal. Tadi kita dah buat kan? Okay. Jadi saya rasa awak dah boleh congak dah. X kuasa 8. Macam tu. Selesai. Faham? Okay, sama juga dengan ni. Okay, tapi yang ni, apa masalahnya? Dia ada kurungan kan? Okay, boleh kembang tak? Kembang dulu. Macam tu. Dia kena, awak settlekan dulu algebra dia. Barulah kita boleh layan dia punya pembezaan. Ni X kuasa berapa ni? 5 kan? Tolak 3X. Okey. Dah settle sebaris macam tu barulah. DY per DX. So apa tadi? 5 bawa depan. Darab dengan 9. X kuasa tolak 1. Okey. Tolak. Kalau 3X je. 3 cukup lah. Faham tak? Apa saja yang ada X tu, kau bezakan. Faham? Okey. So jadi 45. X kuasa 4 tolak 3. Dah selesai. Faham? Okey. Katakan dalam persamaan awak tu, Y sama dengan X kuasa 9 tolak 6X tambah 5. Kalau nak bezakan DY per DX, so 9 ni ke depan lah. 9X kuasa 8 tolak 6. 5 ni ada X tak? Tak ada kan? Tak payah layan. Itu je. Faham? Kan? Senang je. Tak susah. Okey. Seterusnya. Okey. Yang ni pula. Okey, untuk yang pertama ni, 1 per 2,
X kuasa 2. Tak ada masalah lah sebab X kuasa 2 kalau berada di tengah, dia berada di atas. So, dia akan jadi X kuasa 2 per 2. Sebab 1, 1 darab X, X kuasa 2 lah. Kalau 2, 2 darab X lah, suka hati lah. Okay, eh? Okay, jadi dia akan berada di atas. Dia hak milik atas. Kalau duduk tengah-tengah, dia hak milik atas. Tapi yang ini, ayo, dia ada X kat bawah. Kalau nombor kat bawah, tak apa. Kalau huruf kat bawah, problem. Ah, buat naik atas. Ha, dia akan jadi X kuasa negatif 1. Ni kebetulan nombor 1. Kalau nombor 2, letaklah 2. Ha, faham? Ha, dia kebetulan nombor 1. Okey. Barulah baru kita boleh jalankan. Okey, baru dy per dx. So, 2 bawa depan. Ha, apa lagi tinggal? Ha, ni kan 2 ni kat bawah ni dia 1 per 2 kan? Ha, 1 per 2. So, x tinggal 2 tolak 1. Nampak tak? So, tolak. Okey. 1 bawa, negatif 1 bawa depan X, negatif 1 tolak 1. Ha, kan, simple je. Okey, potong. So, X tinggal 2 tolak 1, 1 tolak, tolak-tolak jadi tambah X negatif 2. So, X tambah ni cantik kan? 1 per X kuasa 2. Selesai. Nampak tak? Senang dah kan? Okey. So, tak nombor 4. Ah, boleh ke tulis dy per dx? Siapa yang tak faham konsep tu yang nanti dia tulis dy per dx? Wrong lah. Ini s ni t. Jadi, pandai dia s per t. Tapi, ayo, apa benda ni? Banyaknya per ni. Okey. Ingat tak masa darjah-darjah dulu? Okey. Pecahkan macam darjah-darjah dulu. Okey. Apa maksudnya? S sama dengan 2t2 per t tolak 9 per t. Haa. Jangan lupa. Haa. Nampak tak? Okey. So, T potong, S sama dengan 2T je, tolak 9. Haa, T ni kat mana? Ya, campak ni atas. Ha, macam tu. Dia mesti kena sebaris je, baru boleh awak buat perbezaan. Barulah, apa dia per apa? Dia apa dia X? Haa, tak. DS per DT. Bezakan S dan T. Okey, so 2T. Jadi 2 je, pandai. Okey, tolak. Haa, ni pening kan? Okey, bawa ke depan. Negatif 1 bawa depan, 9 duduk diam-diam, T, negatif 1 tolak 1, nampak? Okey, 2 tolak-tolak jadi tambah, 9, T, negatif 2, betul? Okey, cantik kan? 2 tambah, 9 lepaklah diam-diam, janganlah kau turunkan dia, T je yang kita turunkan, sebab dia je yang ada kuasa. Ha, jelas? Okey. So, senang kan? Tak susah kan? Okey, jadi yang ini kita akan masuk menggunakan petu rantai dan kaedah terus. Okey, sebelum tu saya nak awak fahamkan dulu yang terbitan pertama dahulu. Okey?